Kerasnya minta ampun. Sampai pegal jempol. Oke, pertama-tama kita buka dulu baut slingnya. Kita coba masukkan oli. Dan setelah saya coba tiup atau meniupnya, ternyata nggak bisa masuk olinya, dan coba pakai tenaga angin juga tetap si olinya nggak mau masuk karena mungkin kabelnya kegedean dan ada kotorannya. Oke, kita tarik lagi cangkang kabel selingnya. Agak keras juga. Terus coba kita dorong lagi, nggak bisa. Dan saya putuskan mau coba ganti kabelnya pakai kabel gas dalaman motor, panjangnya juga sama. Kabel ini lebih kecil daripada kabel bawaan sepeda Pasifiknya yang baru. Kita cabut kabel yang tadi seret. Ukuran kabelnya terlihat jauh beda ya, agak besar, dimasukin oli juga susah. Oke, langsung kita masukkan kabel gas motornya yang kecil, mau saya pakai sini. Oke, langsung masukkan kembali kabelnya. Terakhir, sela-sela shifternya dikasih oli biar lebih lancar lagi. Langsung kita tes, kita coba. Dan
Ternyata berhasil. Rasanya seperti baru lagi. Didorongnya lembut, halus, seperti baru lagi. Yang gak nyoba pokoknya nyesel. Yang suka videonya, monggo like, komen jika ada pertanyaan, dan subscribe.